Halo semuanya, ketemu lagi di channel Riko Lobulu Surbakti. Sekarang kita lagi jalan-jalan lihat gunung. Enggak teman-teman, bercanda. Kali ini kita masih dalam edisi nge-review rumah ya. Kita sekarang ada di perumahan Griya Alam Nusantara. Kalau kalian nanya jalannya atau lokasinya di mana, dia berada di Jalan Raya Kelapa Nunggal atau Bojong apa ya teman-teman. Nanti kita taruh jalannya di kolom komentar ya teman-teman, atau kolom deskripsi lebih tepatnya. Jadi kalau kalian beli rumah di sini, kalian akan ditawari dua pemandangan. Yang pertama pemandangan danau, dan yang kedua pemandangan gunung yang sangat luar biasa istimewa teman-teman. Dan yang ini masih dalam, nantinya akan dibangun rumah ya, tapi di sini dia bikin jalannya dulu teman-teman. Oke, di sini ada beberapa rumah juga ya di sebelah sini, tapi kita akan coba fokus rumahnya yang masih dalam progres pembangunan. Untuk terkait harga dan spesifikasi dan luas bangunan atau luas tanahnya, nanti kita sharing di akhir video. Karena kita datang ke rumah ini atau ke perumahan ini, kita langsung ngelihat ke perumahannya teman-teman atau ke unitnya. Kita nggak main ke kantor marketing galerinya terlebih dahulu. Jadi terkait informasi kita akan sharing di akhir video ya, atau di akhir-akhir video. Bisa dibilang rumah ini memang yang lagi dibangun dan dipasarkan. Sepertinya ini tipe terbaru ya yang ada di Griya Alam Nusantara. Untuk jalannya ini sepertinya dia punya lebar sekitar 6 meter ya. Dua mobil sih aman ya teman-teman ya. Nggak harus saling memojokkan satu sama yang lain. Dan untuk gorong-gorongnya memang belum kelihatan ya. Tapi di sisi sininya udah nih kelihatan. Dan belum atau seperti belum tertutup ya, masih ada gorong-gorong ya teman-teman. Dan untuk utilitasnya kita belum dapat info, sepertinya masih belum underground ya. Di ujung sana itu perumahan yang sudah terisi ya, atau unitnya sudah laku, dan ini masih. Dan kalau kalian lihat ini adalah produk terbarunya ya. Oke, kita bakal coba bahas terkait fasadnya ini teman-teman. Rumah ini kelihatan lebih natural ya, seperti namanya Griya Alam Nusantara, kelihatan lebih alami. Menggunakan perpaduan warna coklat muda, putih, dan abu-abu di atas teman-teman. Untuk gentengnya ini dia menggunakan genteng beton ya, hampir flat ya, gak kelihatan. Dan di sisi fasad ini dia beri atau dikasih batu alam, tampilan batu alam. Dan uniknya satu sisinya ini dia diberi seperti plat baja ya. Dan kelihatan ya teman-teman ya. Untuk dinding ini sudah menggunakan double dinding, dan sudah diberi pembatas tembok antar tetangga sekitar 1 meter teman-teman. Kita coba masuk ya. Untuk carportnya ini sudah diberi full ya, sepertinya ukurannya 3x3, dan sudah di rawat beton semuanya ya. Dan diberi aksen tali air vertikal dan horizontal yang benar-benar rapi. Ini rapi loh, nggak ada gejolak-gejolak sama sekali ya, atau di ujung-ujungnya ini rapi loh, rata. Dan di sisi sininya ini dia terdapat taman teman-teman, dan sepertinya ini apa ya, sepiting ya, sepiting teman-teman. Ukuran taman ini bisa dibilang cukup lebar ya, tapi memang nggak terlalu panjang karena dia makan untuk daerah teras nih. Untuk terasnya ini juga biar kelihatan mewah dan keker, dia beri pilar, dua pilar ya teman-teman. Nah, ini pilar dari bentuk L loh, dari atas dan ke bawah. Mantap ini rumah. Dan warnanya ini saya suka banget untuk perpaduan fasad rumahnya loh. Dan ini ada tampilan plat baja nih, besi ya, besi hollow sepertinya teman-teman. Saya pikir plat baja, besi hollow yang diberi sekitar 3 cm ya. Asik loh. Oke, sekarang kita coba bahas ya terkait di sisi sininya dulu. Yang tadi saya bilang tembok pembatas antar tetangganya sudah dibangun kurang lebih sekitar 1 meter dan dicat, dan niat nih memang. Dan untuk kusennya ini sudah menggunakan kusen kayu yang diberi cat warna coklat. Asik. Keren ya. Dan merek Alex Indo untuk kusennya. Dua jendela hidup, dan di bawahnya dua
jendela mati, teman-teman. Ya, oke, kita masuk langsung ke daerah teras. Terasnya ini sudah diberi keramik ya, lurus mentok. Dia tadi ada besi holonya nih, ya biar nggak kelihatan terlalu full ya. Dan untuk kusennya ini, dia sudah menggunakan aluminium yang dicat berwarna coklat. Atas jendela bisa dibuka dan di bawah jendela mati, teman-teman. Dan untuk pintunya, dia belum menggunakan smart door lock, tapi pintunya istimewa karena menggunakan merek Paloma yang premium, teman-teman. Dan gagangnya ini, wow, ini gagangnya keras loh. Ini ciri semua mewah ya. Dan ketika kita masuk, kita langsung ketemu dengan area yang ngeblong banget. Wah, istimewa juga ya. Rumah ini punya 2 kamar tidur serta 1 kamar mandi dan masih ada tanah sisa di belakang. Kesan pertama saya ngelihat rumah ini benar-benar mewah, teman-teman. Pertama, langsung datang ngeblong. Yang kedua, dia menggunakan granit yang berukuran 60x60 yang gede-gede loh. Jadi kelihatan rumah ini mewah. Dan yang asiknya lagi memang clean ya, karena dia buat langsung ngeblong seperti ini, teman-teman. Benar-benar keren. Nah, kalau kalian tanya bagaimana view-nya kalau kita dari dalam ngelihat ke luar, ini pemandangan, teman-teman. Dan untuk catnya memang masih diberi cat dasar ya, belum dicat semua, teman-teman, karena ini rumahnya masih dalam progres pembangunan. Kamar pertama, kamar kedua, kamar mandi. Kita coba masuk ke kamar pertama dulu, teman-teman. Untuk pintunya ini dia menggunakan solid engineering ya, engineering door nih. Dan untuk ukuran kamar pertamanya ini sepertinya punya ukuran 3 meter kali 3 meter ya. Cukup gede loh untuk ukuran kamar pertama. Dan kita langsung masuk. Ini kamar pertamanya ya. Langsung kita masuk ke kamar keduanya. Kamar keduanya punya ukuran yang lebih kecil dari kamar pertama tadi, yang sudah diberi list plain di semua sisi ya, seperti itu. Dan sudah menggunakan engineering door juga ya, dan terdapat jendela yang bisa dibuka di daerah belakang, teman-teman. Asik ya. Nah, oke, kita masuk ke kamar mandi. Untuk kamar mandinya ini, untuk daerah dindingnya dia diberi keramik setinggi kurang lebih sekitar 2 meter. Keren. Ya, ini salah satu tembok dinding yang tinggi ya. Dan untuk toiletnya, posisi toiletnya belum kita lihat ya, ada di mana. Dan untuk pintunya, dia menggunakan bahan dari PVC, teman-teman. Oke. Karena ini rumah tumbuh, ya kita diberi tanah samping kurang lebih sekitar lebih 1 meter ya. Dan untuk dapurnya ini dia, wah, warnanya hitam ya. Dan sudah dicor juga ya, rabat beton yang berdiri warna hitam nih. Kelihatan mewah dan elegan, cocok ya dengan warna coklat dan warna hitam di meja betonnya. Dan ada tanah lebih sekitar 1 meter. Dan tanah belakangnya juga sudah dibangun kurang lebih sekitar 2 meter. Palingan begitu aja, teman-teman ya. Kalau dapat informasi lebih lanjut terkait informasi perumahan ini, kita akan sharing di video berikutnya. Oke, sekarang kita udah dapat informasi atau brosur yang ada di perumahan Griya Alam Nusantara ini, teman-teman. Promonya DP 0% dan free biaya lain-lainnya. Buat kalian yang penasaran, di mana sih kantor marketing galeri perumahan ini? Lokasinya ini berada di dekat gerbang utamanya ya. Developernya ini adalah PT Akbar Inti Gemilang. Mereka mengklaim hunian modern dengan lokasi strategis. Lanjut, menurut saya gerbangnya ini cukup mewah ya, di antara perumahan lain yang berada di sekitarnya. Dan ketika kita masuk, kita langsung disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat indah yang ada di perumahan Griya Alam Nusantara ini, teman-teman. Lalu ini adalah beberapa produk yang dipasarkan dan dibangun oleh perumahan Griya Alam Nusantara ini. Ada tipe komersil dengan luas bangunan 45 dan luas tanah 105
lalu ada tipe ruko dua lantai, lalu tipe ketiga yaitu tipe komersial lainnya ya, dengan luas bangunan 36 dan luas tanah 72. Yang tipe ini adalah tipe yang tadi kita review teman-teman. Sekarang kita coba bahas tipe tadi yang kita review, tipe komersil dengan tipe 36/72. Kalau kalian lihat gambarnya ini mirip sekali atau ada bedanya sedikit-sedikit teman-teman. Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Sekarang kita coba bagi terkait spesifikasi yang ada di tipe ini teman-teman. Pondasinya batu kali, strukturnya beton bertulang, dindingnya bata ringan, lantainya granit berukuran 60x60. Atapnya genteng flat beton yang sudah menggunakan rangka baja ringan. Plafonnya gypsum rangka hollow galvalum. Kusennya sudah menggunakan aluminium yang sudah di coating ya. Lalu pintunya solid engineering. Pintu kamar duanya atau kamar pertama dan kamar keduanya solid Honeywood engineering juga. Pintu kamar mandinya PVC. Sanitarinya kloset duduk. Listriknya 1300 watt dan airnya sudah menggunakan sumur bor. Lalu buat kalian yang penasaran berapa harga yang ditawarkan Perumahan Geria Alam Nusantara ini kepada kita para konsumennya, harganya ini harga per Januari tahun 2023. Kalau kita lihat juga di sini nggak ada atau belum ada nama klasternya ya, yang ada hanya klaster 1, klaster 2 dan ruko. Kita coba bahas klaster pertama tipe 30/90 dan klaster yang kedua tipe 36/72 dan ada juga rukonya. Tapi kita bakal coba bahas yang tadi kita review ya teman-teman, berarti termasuk di klaster kedua yaitu tipe 36/72 dan ada juga tipe 45/105. Karena yang tadi kita review tipe 36/72, jadi kita bagikan informasinya tipe yang tadi kita review aja ya teman-teman. Terkait klaster 1 dan klaster kedua yang beda tipe, kalau kita ada kesempatan kita coba main dan bagikan informasinya ke teman-teman ya. Jadi booking fee-nya ini sekitar 2 juta rupiah, harga jualnya 450 jutaan dan harga tunainya berarti ada diskon ya menjadi 403 jutaan. Kalau kalian yang tertarik dengan cash bertahap, harganya naik ya menjadi 429 jutaan. Kalau KPR menjadi 405 jutaan dan asumsi angsuran bunga sekitar 4, sekian persen, cicilannya kalau di 10 tahun 4,2an, di 15 tahun 3,2 jutaan dan di 20 tahun 2,4 jutaan. Lalu kalau kalian tanya bagaimana sih cara pengajuannya dan cara pembayarannya, di sini ada infonya ya. Kalian tinggal baca aja dari awal sampai akhir teman-teman. Sekian review kita di Perumahan Geria Alam Nusantara. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh bantu like-nya ya. Kalau kalian juga punya request perumahan mana lagi yang akan kita review, boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi perumahan murah yang ada di sekitar Jabodetabek. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.